semua. Kemarin aku udah bilang guys, mau sore. Bilangnya di jauh rumah. Salah-salah. Kalian lagi ngapain guys? Oh ada, nanti aku kasih tunjuk Oho. Oh udah rame, soalnya nanti pasti minta lagi. Soalnya Oho kalau udah sekali diangkat dia marah-marah lagi kalau diangkat terus-terusan. Ya sekarang dia udah gede guys. Kalau gak tau deh, puber. Oh ya guys, nanti malam aku Gen FM ya, di IG Gen Live. IG Gen Live. Jam 19.30. Oke. Di kalian bisa nontonnya di Instagram Live. Di Instagram live-nya Gen 98.
1,7 FM jam 19 gitu. Sama KAI. Gimana ya cara tunjukin? Gue pengen tunjukin ininya tapi susah. Jadi deh. Jadi aku udah ketemu di sini, nanti kita ketemu lagi di Fan FM. Oke. Apa gantian deh biar gak terlalu dekat. Kita tunggu berapa ya sampai kita munculnya. Mukanya udah kesel dia, guys. Sini, sini. Nggak mau. Nggak mau dia. Lihat deh, guys. Anting aku hilang sebelah tuh. Capek deh aku. Hilang mulu pakai anting. Aku udah padahal yang kemarin pas waktu syuting dari Sinaya Ashikata itu kan dapat aksesorisnya pakai anting kan. Nah anting aku yang asli aku copot, hilang dua-duanya. Terus aku udah ganti lagi yang ini, hilang sebelah. Hadi. Kalian udah makan siang belum, guys? Aku udah. Sudah oke. Kita tunggu ramai orang, nanti kita kasih lihat Oho. Sekarang Oho gendut banget dia, guys. Gak tau deh emang bulunya makin lebat atau emang gemukan aja.
Makasih Kak Bar, Kak Bineka Tunggal, Kak Barto juga. Makasih Kak Barto. Ada yang ngasih teddy bear dari Kak Tanti. Makasih Kak. Lucu banget tapi kalau tidur, oh kalau tidur kayak baik. Tapi kalau udah bangun, kalau baru bangun yang kayak masih ngantuk-ngantuk gitu, lucu kayak. Kalian udah nonton ini belum? Music video reaction Skit 48 dari Sunai Asikat di YouTube channel Skit 48. Oh salah, ternyata judulnya pakai bahasa Indonesia. Reaksi member Skit 48 melihat MV terbaru. Udah iya. Iya udah. Bagus. Iya guys, itu jadi syutingnya sampai lama deh pokoknya. Soalnya kan membernya banyak, yang mau di tag partnya juga banyak. Dan kalau tag kan pastinya nggak langsung sekali jadi gitu, one tag kayak gitu. Pasti kayak ada yang simpen cadangan. Atau walaupun one tag oke, pasti ada satu lagi di tag biar ada referensi gitu. Boneka porselin yang kayak aku bilang di movie reaction kayak boneka debol. Terus kayak boneka Annabelle, kalau Annabelle yang di film kan kayak porselin gitu kan, kalau yang aslinya kayak boneka rajut, itu tuh kayak boneka porselin gitu. Terus vibes music videonya juga tapi lucu, cakep boneka porselin. Radiant Chalif juga makasih hartnya. Berarti aku sebelum sampai jam berapa ya? Kapan-kapan nanti aku bikin konten. Ya. Kenapa tadi?
Ya, ini aku pakai, kan aku pakai ininya yang resolusinya yang standar. Ini kayak gini, kayak pecah-pecah gitu. Cuman kalau misalnya aku pakai yang ngelag. Oh ya, terus waktu aku main ada deh nggak nyampe. Waktu Sonichi session girls tuh si Day, aku ingat gara-gara tadi pas melihat foto Day. Si Day kan harusnya tempat ganti bajunya di, pokoknya nggak deket aku lah, tempat ganti baju, naruh baju, sepatu dan lain-lainnya kan waktu Sonichi session girls. Tapi dia dengan so idenya pindahin semua barang-barangnya ke tempat ganti baju. Jadi dia diantara situ. Sampai kakak yang bantuin wardrobe-nya bingung. Ini kok bajunya ada tiga? Punya aku, satu lagi punya orang, satu lagi punya dia. Terus dia kayak, karena di situ tempatnya sempit, harusnya kalau buat satu orang cukup ya. Tapi karena dipakai dua orang sama dia Angelia, jadinya ya udah deh, berantakan banget. Kenapa ya dia Angelia punya pikiran seperti itu? Padahal dia udah punya tempat ganti baju sendiri, guys. Sebenarnya aku udah ada lama juga main-main ke rumah deh kan, kayak di situ kayak mini zoo, kayak apa aja ada kayak. Cuman gak sampai gara-gara tadi ya Angelia, rumah dia jauh. Padahal sebenarnya terus gara-gara sering bersama dia yang dia, kalau misalnya guys kayak video ular itu gimana dia yang dia. So aku pengen kayak punya ular yang kecil gitu loh guys, yang cuman kayak bisa melihat di tangan gitu, yang kecil kecil gitu, kayak buaya kecil ya. Tapi cuman kan di rumah aku ada kucing kan, nggak mungkin punya ular sih. Soalnya kalau punya ulur, nggak tahu deh pokok. Ular yang ada di
jenis ularnya apa. Nggak bisa guys, kalau misalnya aku punya ular di rumah, pokoknya nggak bisa. Sini sini. Bukan. Sini. Sini loh. Dia dipanggil aja nggak mau. Misalnya sini sini, oh nggak mau katanya, fokus itu ya. Kalau misalnya sekarang nanti kalian kalau misalnya udah agak lamaan lagi minta oh mana tapi nanti ya guys kasihan. Soalnya kalau misalnya dimasukin frame sekarang, nanti kalian minta lagi. Terus kasihan dia bolak-balik. Terus di sini terang banget kan karena aku pakai ring light. Nanti dia silau. Kasihan. Pelihara kucing aja guys. Ya rame rumah. Ya sih, soalnya kayak aku misalnya punya peliharaan di rumah. Soalnya kalau punya peliharaan jadi ada kerjaan aja, nambah-nambahin sih sebenarnya, nambah-nambahin kerjaan. Makasih Kak Arvian sama Kak Febri sama makasih. Iya, aku kan dibuang gue kalau. Jadi aku main-main aja cuma.
kok kayaknya soalnya di kalender aku tertulis pun kalender dia apa ini kayak aku nandain aku waktu pertama kali datang ke rumah tuh bulan ini harus sebulan ini tapi aku nggak tahu dia lahirnya kapan, kayaknya waktu aku adopsi itu dia antara udah umur 2-4 bulanan gitu. Masih, kalau 2 bulan itu kecil banget ya, tapi ya 3-4 bulanan sayang. Tapi emang pas pertama bawa sih kecil sih, dia aku kayak nggak tahu dia lahir. Sedih banget, oh, kok cuma tinggal satu-satunya. Dia ya, waktu itu ada berapa ya? Berlima apa apa gitu saudaranya. Pokoknya agak banyak gitu. Terus cuma sisa, iya sisa ini anak doang. Aku ngambilnya dari dikasih sama tetangga aku kan. Eh sini sini sini. Ini. Terus aku ngambil dia gara-gara dia pokoknya waktu itu cowoknya tuh cuma ada dua kalau nggak salah, terus dia kan salah satunya kan, jadinya kita ambilnya yang jantan. Terus ibu aku sukanya kucing orang kan waktu itu, soalnya waktu itu pernah pelihara juga kucing warna oranye, jadinya pas karena oh warna oranye jadi kita ambil yang warna oranye. Kalau orang tuanya oh juga udah nggak ada, kasian, yatim piatu. Tapi nggak sekarang kan udah diadopsi sama ibu aku, jadinya masih punya, nggak jadi yatim piatu. Tengah atas tim kucing yang bandel gak ada sih, gak tahu kucing aku juga bandel soalnya gak tahu. Eh nanti ya awan makrem masuk frame kalau udah rame, soalnya nanti kalau misalnya aku masukin sekarang terus tiba-tiba udah rame lagi pasti kalian minta lagi kan, terus kasihan oh, oh matanya sakit kalau misalnya kena ring light lama-lama, dia tuh gak bisa kena ring light lama-lama kan soalnya terang banget kan siang. Biar maksudnya sekali aja gitu. Ih, aduh kasih burita banyak. Makasih Kak Nabil. Mm-hmm.
Enggak, dia enggak lapar, kayak emang kayak gitu guys. Dia emang suka meong-meong aja. Kayaknya dia tipe kucing yang suka meong-meong, ada yang kayak diem banget, enggak pernah meong kan. Dulu aku tuh pernah pelihara kucing yang apa namanya, yang enggak pernah meong gitu. Jadi kayaknya orang tipe yang membawel dan berisik gitu loh. Makasih Kapika-Pika, artinya juga. Iya kan, emang ada kucing yang jarang meong gitu. Terus ada kucing yang tipenya yang manja banget, ada yang nggak, kalau dipegang nggak mau gitu. Terus oh mungkin dengan umur 3 tahun masih aktif-aktif gitu. Mungkin kalau udah umur 5 tahun itu kan udah mulai tua. Dan yang mungkin lebih aduh. Sini. Iya. Jangan. Tuh lihat mukanya. Silau ya kamu ya. Slow guys. Mau mandi i, malu i, belum mandi i, malu i. Makan semua. Thank you.
Makasih Kak Febri dan Rumana. Masih juga ke Alvin harusnya. Iya deh ikan teri. Masa Alvinnya ada yang ikan teri? Lucu banget. Masih juga kalau di makasih juga Kak Tanti. Aku tuh kalau beli roti dia sukanya yang gandum gitu loh. Padahal waktu itu aku pernah baca kalau misalnya gandum sama tepung tuh nggak boleh disatuin gitu loh. Gak tau deh. Mungkin ini beda proses. Tahu waktu itu aku pernah baca cuma lupa. So aku juga udah lihat kopinya Ola gemes ya. Kalian udah lihat belum yang showroomnya Ola yang bawa papi? Lucu ya papinya. Makasih juga kali pasnya. Bisa Allah tuh dia nggak kalau dibawa ke rumah takut kongator. Kalau ketemu kucing komplek pun dia nggak bisa. Jadinya kalau ketemu komplek lain dia ada tim berantem.
soalnya kayaknya Oho emang dari kecil kan udah di rumah mulu kan, terus kayak nggak pernah ketemu kucing lain. Dulu pernah ada kucing buahku juga tuh dulu, tapi sekarang udah nggak ada. Dia ketemunya sama kucing itu doang. Terus kucing itu kayak udah dewasa kan, waktu itu dia masih kecil banget soalnya ketemunya, ya dia pikir itu kakaknya kali, warnanya sama, jadinya nggak apa-apa. Terus mungkin sekarang karena udah gede, udah kayak ya biasa lah, kucing kan kayak kadang makhluk teritorial gitu juga kan, jadi kalau misalnya kayak ketemu kucing lain karena dia jantan mungkin ya udah aja cuma gitu. Kalau diajak keluar karena dia takut orang, paling diajak keluar ke teras doang, itu sudah lihat-lihat bentar. Kalau dia ngedeketin takut. Waktu itu udah aku beliin leash juga kan, cuman dia nggak bisa pakai leash gitu. Kayaknya nggak nyaman deh leashnya. Padahal aku belinya yang kayak khusus buat kucing gitu leashnya. Kayaknya nggak nyaman, terus juga terus waktu itu juga pernah aku pakaiin kalung kan, cuman kayaknya emang nggak bisa pakai kalung itu. Terus emang aku baca-baca emang kalau misalnya kayak kucing kayak yang bulunya banyak gitu, kayak aku kalau misalnya pakai kalung kasihan nanti bulu di lehernya malah kekikis gitu, apalagi kalau misalnya dia banyak gerak, terus kalau enggak jadinya luka, kasihan. Kecil aku udah pakein kalung, cuman emang gak bisa kan, malah nyangkut di sini dan gigit kalungnya, gak suka. Walaupun udah biasanya gitu, kitanya karena kasihan ngeliatnya ya udah kita lepasin gitu ya. Tapi emang kayak kalau misalnya aku cuma dipakein kalung gitu kasihan, nanti akhirnya takutnya luka. Soalnya kan apa itu namanya, kulit kucing sama kulit anjing tuh beda. Orang waktu itu aku mau, oh mau aktifisin gitu kan bulunya, soalnya kayak kasihan bulunya tebel banget, ternyata nggak boleh gara-gara katanya kulit dalam kucing itu beda sama anjing, jadinya takutnya adaptasinya susah lagi. Itu guys. Makasih Cafe Berry Hearts-nya.
Dah, udah selesai aja deh. Makasih Kak Febri dari rumahnya. Kita juga jualan guys. Tadi kita ngobrol apa sebelum aja deh. Oh, lagi ngomongin pokok. Ya pokoknya gitu guys. Ya udah pokoknya apa begitulah kisah hidup pokok. Bingung kayaknya udah pernah aku jelasin semua pas kalau misalnya lagi showroom atau apa. Oh ya guys, nanti aku jam 19.30 ada di live Instagramnya Gen FM Gen987FM sama Aif. Katanya di sini tulisannya kita ngobrolin pendidikan versus kegiatan di JKT48. Sampai ketemu semuanya. 19.30. Oke. Aku udah mulai nonton ini. The Falcon and The Winter Soldier. Cuman ternyata baru ada 2 episode. Masih lama. Aku tuh gak kebiasa nonton yang ini loh, apa tuh namanya, yang masih ongoing. Aku tuh selalu nunggu udah selesai mulu. Kayaknya aku bakal nonton yang Shield-nya deh. Terus nungguin bapak Loki-nya juga masih Juni, masih lama. Sedih.
Oh, Agent of Shield sama Wanda ini seru. Oh, Zombie Detective. Jadi itu tuh ceritanya kayak ada orang bangun-bangun dia udah jadi zombie secara nggak sengaja gitu loh. Terus karena dia nggak tahu dia siapa, lupa ingatan, ya dia secara nggak sengaja lagi ketemu orang yang dibunuh di depan mata dia. Jadi kayak dia pakai identitas orang yang matinya itu. Ternyata orang matinya itu yang detektif, ya udah dia detektif selama pas jadi zombie. Belum selesai sih, aku bentar lagi selesai nonton. Selama tapi itu kayak walaupun ada actionnya gitu banyak, tapi banyak komedinya gitu loh, jadi kocak. Zombie detektif. Terus si zombinya tuh dia terus karena itu zombie jadinya ada thriller-nya dikit gitu, tapi dikit. Terus sebenarnya episode aslinya cuma ada 12 menit, cuman karena dibuatnya sengajam jadinya ada 24, aslinya cuma 12. Bacain ini dulu deh, kita bacain peringkat. Nih di peringkat 1 ada Kak Nabil Hamdi, terus ada Kak Amrul, ada Kak Febri, ada Kak Arfian, ada Kak Dipo, ada Kak Alif, ada Kak Radiansyah Alif, ada Kak ada Kak Walaber, terus ada Kak Lo ada Oyo, ada Kak Saranya Tamara, ada Kak James, ada Kak Indra, Kak Rudy, Kak Rian, Kak Dega, Kak Masyrul, Kak Kim Yung So. Siapa nih Kim Yung So? Kak Alfio, ada Kak Tati, ada Takasang, ada Kak Ari, ada Kak Vincent, ada Kak Rian. Hai semua. Terus ada Kak Tessia, ada Kak Rahmi, ada Kak Huda, ada Kak Bar, ada Kak TB, ada Kak Rahmat, ada Kak John, ada Kak Nilma, Kak David, Kak Rambonesia, Kak Nana, Kak Cici, Kak Riku, Kak Misgi, Kak Sobat Halu, Kak Melani, Kak Yu, Kak Hantu Laut, oke, Kak Dilbun, agak susah ya Kak, ada Kak Kezias, ada Kak Adelika, ada Kak Al, ada Mas Gondrong, ada Kak Beri, ada Kak Tini, Kak Poyoyo, Kak SS, Kak Siska, Kak Aryan, Kak Son of Zeus, Kak Anon, lah ada dua kan, ada Kak Yosara, ada Kak ASR, ada Kak Ina, ada Kak GM, ada Kak Ferdi, salah Feryadi,
Kak Nabil, ada Kak Pika Pika, ada Mas Ali, ada Kak Widi, ada Kak Rumeni, Rumeni Konya Jeci, ada Kak Alok Mai Sepia. Oke, makasih guys. Ini ada tamu guys. Udah pergi temennya. Sampai season 7 ternyata deh. Season 7 itu depan nonton gue lagi. Gak biasa dia iri, tapi dia tuh iri kalau misalnya ngeliat ibu aku keluar, pengen keluar, pikiran keluar ada orang dia takut. Terus dia berisiknya kalau ada ibu aku doang, kalau misalnya di rumah cuma ada aku sama dia, aku dia tidur biasanya. Atau biasa anak-anak capek. Oh tuh jantan guys. Tadi kita udah nggak. Tadi aku udah masuk frame guys. Sekarang dia udah gak mau lagi masuk. Enggak, oh waktu itu waktu pas banget
pandemi sebenarnya udah mau di steril sebelumnya, tiba-tiba pandemi kan, terus banyak vet yang tutup gitu kan, nggak buka. Belum juga di steril, kasihan anaknya. Terus mau dijodohin juga nggak ada kucing cewek di sini. Ya udah, jadi begitu. Soalnya kalau misalnya di steril kan memang lama kan, diinepin dulu, rawat inap gitu. Soalnya kalau di rumah takut nggak bersih. Terus jadinya nyari vetnya yang dekat rumah, cuman yang dekat rumah aku tuh belum buka, belum banyak yang buka. Dikasih dua-duanya sama ibu aku, dikasih wet sama dry juga ganti-gantian, soalnya katanya emang yang bagus ganti-gantian gak sih biar pencernaannya lancar gitu. Kalau sama yang ikan asli kadang-kadang biasanya lebih ke dia sukanya udang guys, udang gitu, udang mentah gitu. Kalau ikan milih-milih, kalau ayam maunya dagingnya doang. Terus kadang dia tuh kalau misalnya dia itu apa ya, ayam apa kemana, dia kadang nggak mau dikasih yang mentah ya, mungkin dia jijik gitu kan, dia maunya yang agak mateng gitu. Jadinya kalau beli wet food pun rasanya yang sushi food. Ini masuk nih anaknya nih. Cuman mau masuk pintunya aku tutup. Biasanya langsung didorong langsung bisa. Kayaknya tadi aku tutupnya kekencangan. Dia tuh iri, tadi kan gak berisik banget kan. Ya, gua sendiri. Tuh bisa dia. Sini. Ibu mana? Masuk aja enggak, dia cuma nongolin kepala doang.
Terus si Oho tuh dia juga kalau ada suara mobil dia takut. Apalagi mana sini sini marah bercanda yang marah tahu lagi mana warnanya dia guys biasa biasa bahkan udah nggak marah lagi dia mungkin udah menemukan sesuatu buat main bentar. Oho gak suka, dia gak suka anak kecil sih Oho. Kalau misalnya ada anak kecil, soalnya dia tahu dia bakal diul-ul kalau sama anak kecil kayaknya deh. Soalnya setiap ada anak kecil yang main ke rumah, dia kan pasti pengen pegang kucingnya kan. Oho tuh dia udah tahu dia udah bakal lari ke lantai 2. Dia udah gak mau lagi bertemu dengan anak kecil. Soalnya kalian tahu kan kalau misalnya anak kecil kalau pegang kucing kalau misalnya yang udah berani itu bukan di gini lagi, udah di gini pasti kan. Si Ohonya kaget biasanya, kasihan juga anak kecil yang mau lihat tapi cuma Ohonya kabur. Makasih kak Nabil Hartsnya. Ya biasanya dia kalau lapar dia suka ngikutin orang. Ngikutin antara ya pokoknya yang ada di rumah aja. Diikutin. Tapi kalau misalnya udah gak lapar gitu tuh kelakuannya kayak tadi. Oh nggak nyakar, cuman kalau misalnya aku lupa belum potong kukunya nggak sengaja kecakar jadi tangan aku bekas ini udah mudar ini yang baru. Jadi waktu itu kan waktu sebelum aku pulang ke rumah ibuku ke Lampung gitu kan, terus kayak lama beberapa hari Oh di rumah, cuman jadi nggak ada yang guntingin kuku dia. Jadinya pas baru pulang tuh kan aku gemes kan. Jadi aku kunyel-kunyel gitu, kayaknya dia marah. Terus kayak mau escape dari aku, mau kabur dari aku, gak sengaja. Terus udah aku potong si kukunya sekarang.
tadinya aku live showroom hari ini mau agak malaman kan, soalnya takutnya kalau misalnya jam segini masih banyak yang kerja. Terus ternyata aku genevan, jadi sama aja sih, kita bakal ketemu lagi di Gen FM yang mungkin tidak bisa nonton showroom di jam ini. Kalian ketemu aku lagi di Gen FM. Terus aku tadinya juga mau showroomnya agak lama kan, cuman takut terlambat tadinya kita, tapi masih banyak waktu sih sebenarnya. Nggak apa-apa, masih bisa santai gitu. Sebenarnya jadwal sekarang masih padat sih, masih sama ya lagi. Ya guys, Gen FM-nya live IG. Makasih Kak Indra, bucket flowers ya. Terus ternyata di lingkungan aku kayak di depan rumah ternyata akhir-akhir ini banyak anak kecil. Terus tadi sore ya, enggak bukan, sekarang kan masih sore. Tadi masih pas agak siangan ada, aku bilang Bu Andre pengen ada cowok gitu kan. Terus aku tunjuk, nih si Oho ada cowok lebih kecil dari adik aku. Terus cowok, ada cowok. Terus kata adik aku, gak mau, gak bisa diajak main. Emang Oho tuh jual mahal banget guys. Kayak kata aja kan tadi pas dibawa ke sini, dia gak mau, dia emang jual mahal. Padahal waktu kecil tidurnya sama aku, waktu kecil banget waktu pertama kali diajak ke rumah kan kayak masih kecil banget, terus kayak kasihan gitu, baru dateng kayak udah kecil terus gak tahu apa-apa, terus dateng di rumah baru gitu kan, bobonya sama aku. Pas sekarang udah gede, ih. Terus dia sekarang lebih sayang sama ibu aku, soalnya kalau sama ibu aku dia minta apa-apa aja diturutin. Dulu aku juga pengennya punya ada cowok guys, tapi setelah pikir-pikir, setelah melihat Oho, kayaknya enggak. Kayaknya enggak. Ada kan? Cuman kayaknya yang jadi masalah tuh adik aku. Dia gak jadi anak terakhir lagi.
sekarang pun jadinya si Oho kan yang dimanjain. Mana katanya country-nya ada dua, satu mas refresh, satu udah kering. Oh iya bener, yang satu itu country-nya belum dikeringin, yang satu ini udah dijemur. Kalau aku nggak punya kakak. Nanti kalau misalnya udah 2.000 orang, kita absen lagi. Bentar-bentar guys. Kalau gua udah dateng dia meong-meong lagi. Tuh kan. Bikinin bu. Anak bungsu yang begitu tuh guys, diganteng kalau kata ibu aku. Tuh, si bok keluar dia memang pas udah agak lama tadi dia diam kan, terus pas udah datang lagi dia memang lagi. Lagi guys, anaknya di luar sering dikasih makan, tapi dua-duanya cowok juga, tapi oh nggak mau berteman sama mereka berdua. Makasih Kak Reni Anca Ali Farts-nya juga tuh. Soalnya dua-duanya jantan kali, makanya dia gak bisa berteman. Waktu itu aku juga pernah kan bawa kucing dari rumah
bapakku kan. Katanya cowok juga, banteng juga sama opa. Kita pisahin, kalau mau mulai berantem kita pisahin. Kasihan soalnya kalau misalnya berantem takutnya ada yang luka luka gitu kan, jadi kayak ngajin lagi. Kenapa dibiarin kalau ada kucing lomba apaan opok. Jangan dia tuh si opok tuh buat gak tau deh. Tapi kalau dia sama anjing itu dia takut si opok kan, ada anjing yang sering aku story-in juga kan, Instagram story. Dia takut. Padahal anjingnya gak ngapa-ngapain. Kalau ada kucing, anjingnya juga baik gitu, gak ngajar. Kecuali kucing baru. Itu kalau misalnya di komplek ada kucing baru, dia kayak anjingnya tuh kayak was-was. Dapat teddy bear lagi dari Kak Ohosama. Makasih Kak Ohosama. Oh, kalau lihat kecoa dia biasa aja. Dia masuk ke kecoa, guys. Kalau misal ada kecoa lewat, ya dia min. Nggak dia kejar, nggak dia jauhin, biasa aja. Kecuali cicak, kalau cicak pasti dia kejar. Kita dapat disco dari Kak Arya. Makasih Kak Arya diskonya. Kayaknya kalau kecoa kan ada baunya gitu kan, kayaknya dia nggak suka baunya. Dia nggak dia kejar. Dia mungkin jijik sama kecoanya, ya udah. Ini anak yang minta tuh. Gua lagi. Udah gitu doang. Sehari-harinya gitu doang kalau misalnya ke kamar aku. Dia masuk. Kalau enggak dia nongol dari pintu gitu loh, kayak kayak set. Terus keluar. Gak tahu apa tujuannya. Thank you.
Kayak abang-abang yang ya kan aku suka lihat di TikTok gitu kan, katanya kalau misalnya punya abang cowok tuh biasanya kayak gitu, kayak misalnya cuma buka pintu kamar terus liatin adeknya terus habis itu keluar lagi kan, terus pintunya nggak ditutup tapi itu oho banget. Emang kalian kalau misalnya punya sosok laki-laki kayak gitu nggak sih, kayak ngeselin aja gitu, kecuali ada sesuatu diiming-imingin baru mau. Bedanya oh bungsu, iya oh bungsu. Itu sebenarnya tadi malam kan kita ya sehari juga, cuman kayaknya lag gitu ya guys tadi malam, delaynya lama banget, ternyata lebih dari 5 menit. Iya udah 2000, ayo kita bacain berikat. Satu ada Kak Nabil Hamdi, ada Kak Indra, Kak Jiko, Kak Redian, Kak Alif, Kak Adrian, Kak Alif, Kak Parto, Kak Kuala Bear, Kak James, terus ada Kak Rian, ada Takasa, ada Kak Rian, ada Kak Febri, ada Kak Osama, ada Kak Vincent, ada Kak Rami, ada Kak Aryan, ada Kak Galon, ada Kak Loh, ada Oyong, ada Kak Ari Musafa, ada Kak Dega, ada Kak Masyuru, ada Kak Tanti, ada Kak Jess, ya, ada Kak Riku, Kak David, Kak Lima, Kak Huda, Kak TB, Kak Cici, Kak Sermikik. Ini apa sih bacanya? Apa ini N? Apa G? Apa K? Pokoknya ini I. Terus ada Kak Bonaventura, ada Kak Iqbalesh, ada Kak Misgi, ada Kak Sobat Halu, ada Kak Melani, Kak Keza. Kita makan yang nggak kelihatan, gini deh. Makan guys, tadi sampai Kak, kita sebutin dulu. Ada Kak, tadi sampai mana? Ada Kak Misdi, ada Kak Sobat Halu, ada Kak Melani, ada Kak Kejas, ada Kak Af Rizal, ada Mas Bundrung, ada Kak HBD Fisota, ada Kak Anon, ada Kak Nom Nom, ada Kak Tini, ada Kak Poyoyo, ada Kak SS,
ada kak Siska AP, ada kak Son of Zeus, ada kak ASR, ada kak Anon, ada kak Ina, ada kak Nabil, ada kak Anak, ada kak Pika Pika, ada kak nggak bisa bedanya, ada kak Widi, ada kak Romeni Koyanya Jeci, ada kak I Love Sepia, ada kak Holik 13, ada kak gak gitu di, ada kak Yusuf. Hai semuanya, selamat datang. Selamat makan semua. Kenapa ini? Memang lebih gede daripada ini. Gede aduk belum. Masih panas ternyata. Kita dapat gift lagi tuh dari Kak Arya. Makasih Kak Arya. Makasih juga kariku dan rumahnya. Tadi apa ya? Oh iya, katanya kalau di Cina kan kalau makan gitu nggak boleh digigit, harus diseruput sampai terakhir banget gitu. Soalnya katanya biar panjang umur. Ya nggak sih guys? Makan semua.
biasanya kalau makan mie rebus pakai telur kuningnya aku makan terakhir. Kalian selamat mengobrol di kolom komentar. Selama aku makan. Gak apa-apa guys, emang di sini kolom komentar aku dibuat untuk mengobrol, kalian mengobrol. Soalnya kalau makan kan, kalau ngunyah kan nggak boleh sambil ngomong, nanti kesel. Ya nanti aku lempar gift ke kalian ya, aku jadi penonton kalian sambil makan mie.
kasih Kak Febri dan rumahnya juga. Baik guys, aku mau ngambil minum dulu. Semua sebelum kita mengakhiri live ini, kita bacain podium sekali lagi. Juga lagi ke Febri gitu.
di nomor 1 ada Kak Nabil Hamdi, terus ada Kak Febri, Kak Indra, Kak Aryan, Kak Jipo, Kak Rediansyah Alif, Kak Arfian, Kak Alif, Kak Parto, Kak Kuala Bear, Kak James, Kak Rian, Kak Dega, Kak Takasang, Kak Rian, Kak Vincent, Kak Ovo sama, Kak Rahmi, Kak Riku, Kak Ari, Kak Tanti, Kak Ramonesia, Kak Cesia, Kak Misgi, Kak David, Kak Afi, Zal, ada Kak Nima, ada Kak Huda, ada Kak Tebe, ada Kak Aim, ada Kak Iqbal, Flash. Tadi ada yang kasih tahu katanya ini dibacanya Reire. Ada Kak Bonaventura, ada Kak Sobat Halu, Kak Milani, Kak A, Kak Anon, Kak Mas Gondrong, Kak Nom Nom, Kak Tini, Kak Poyo, Kak SS, Kak Siska, Kak Sanos, Reiri, Kak Sanos Jels, Kak Pika Pika, Kak ASR, Kak Anon, Kak Ina, Kak Nabil, Kak Anak, Kak Rumeni, Konya Jeci, Kak I love my Sepia, I love Gresian katanya, Kak Holly, Kak Gak Gitu Dim, Kak Nisachi, Kak Dona, Kak Devi, Kak Salsa, Kak Pung di sini. Oh, Kak Tasya, Kak, maaf yang kesekip ya guys, Kak Buros, Kak Darik, Kak Deupi, Kak Pascal, Kak Yoga, Kak Eren, Kak Amar, Kak Farhan, Kak Andi, Kak Dimas, Kak DM Zulfikar, Kak Eminata, Kak TJIB, Kak Kosong, Kak Nei, ini Kak Farhan saja, Kak Jason, Kak Pemuda Tersesat, Kak Irfan, Kak RR, Kak RD, Kak Game Gedo Maru, Kak Akmal, Kak Neji, Kak Arianto, Kak Ari, Kak Bagus, Kak Bagus, yang satu Kak Bagus, yang satu Kak Bagus Saputra, Kak Ferry, Kak Hardin, Kak panggil aja Rija sama Kak Kaida. Nah, makasih semua yang udah nonton. Nanti kita ketemu lagi di Gen FM. Okay. Ih, ada tukang apa tuh? Tukang bakso. Udah makan baru lewat. Makasih juga gift-giftnya semua. Semoga kalian sehat selalu. Jangan lupa cuci tangan. Tadi aku udah bacain sampai 100, cuman ada yang kayaknya keskip gara-gara aku gak bisa baca lagi. Kalian juga ya, makasih. Dadah. Ketemu lagi nanti di Denver.
dadah-dadah dulu yang lama. Iya, makasih juga ya kalian udah SR. Sebenarnya ada yang ngasih love lagi. Oh, masih karena Birhan di artsnya. Nggak mau udahan katanya. Nggak mau SL. Makasih juga lagi tuh Kak Febri. Ada semua. Sering-sering katanya. Iya. Dari kemarin udah SR mulu. Dadah, sehat-sehat selalu semua. Jangan lupa jaga kesehatan. Nanti kita ketemu lagi di Gen FM jam 19.30. Aku sama Kak Ip. Nanti kan ketemu lagi. Oke. Makasih semuanya. Makasih juga Givnya. Dadah. Bisa gak pengen kayak gini? Bye.